Berperan sebagai guru ngaji di series terbaru, Lesti Kejora Minta Maaf. Pasangan selebritis yang diketahui memiliki banyak penggemar, Rizky Billar dan Lesti Kejora belakangan ini terlibat dalam satu judul series yang sama. Bahkan keduanya juga terlibat dalam proses di balik layar series tersebut. Ditemui baru-baru ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora mengungkapkan kisah dan karakter yang baru pertama mereka mainkan di drama ini. Ini tentang drama percintaan yang unik, tentang seseorang yang harus menjalankan wasiat dari almarhum kakaknya, ujar Rizky Billar. Untuk karakter buat kakak sama dede ini baru pernah, sambung Lesti. Baik Rizky Billar maupun Lesti Kejora berharap agar drama yang mereka mainkan bisa menuai hasil yang maksimal, mengingat ceritanya sengaja dibuat berbeda dari yang lainnya. Dari cerita ini penting banget, kita buat cerita yang kuat. Harapannya kita benar-benar bisa bersinergi lah mengembangkan cerita yang ada di senario dan bahkan lebih baik lagi, tandas Rizky. Dalam drama series, Aku Mencintaimu Karena Allah, Lesti Kejora berperan sebagai guru ngaji. Ia pun lantas meminta maaf jika dalam pelafalan ayat masih memiliki berbagai kesalahan. Yang bikin beda di sini, Lesti ngaji, jadi mohon maaf kalau ada kurang-kurang karena masih banyak banget yang harus dipelajari di sini, tapi alhamdulillah pas tek ngaji dijagain, biar insya Allah enggak ada yang salah. Pokoknya intinya di sini benar-benar belajarlah, harap Lesti. Terlibat dalam satu judul yang sama membuat Rizky Billar dan Lesti Kejora harus meninggalkan BBL untuk sementara waktu, tetap aja sih nangis kalau kita berangkat, karena kita benar-benar ngerasain yang pergi syuting dia belum bangun dan pulang syuting dia udah tidur, pungkas Rizky. Kalau memungkinkan biasanya kita ajak ke lokasi sih, sambung Lesti. Rizky Billar serahkan mobilnya yang dilelang untuk membantu warga Gaza. Bang Onim, terima kasih atas cinta untuk Palestina. Rizky Billar resmi melepaskan satu unit mobil pribadi dan menyerahkan ke pemenang lelang yang hasilnya 100% untuk warga Gaza, Palestina. Penyerahan mobil Rizky Billar ke pemenang lelang, Febriana Agung diketahui lewat postingan Bang Onim, sukarelawan Gaza. Bang Onim berterima kasih atas kepedulian Rizky Billar dan Lesti, dia menyertakan satu ayat yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Kis, At-Taubah, 110, tulisnya. Masya Allah, terima kasih Kak Rizky Kak Lesti, terima kasih atas cintanya bagi rakyat Palestina, ungkap Bang Onim. Bang Onim tidak menjelaskan hasil lelang 100% warga Gaza yang dialokasi untuk dua program, bantuan sembako Cinta Leslar untuk Gaza dan dapur umum Cinta Leslar untuk Gaza. Jazakallah at Rizky Billar at Lesti Kejora, Kang at Febriana Gung Official at Rumah Garis Bawah UP, pungkasnya. Sebelumnya, tepatnya November tahun 2023, Rizky Billar menjelaskan dirinya melelang mobil miliknya BMW 320i keluaran 2014.